Katanya di dekat sini ada ayunan. Gue kesana aja deh. Eh, ternyata di sini ada orang lain yang nginap juga ya, selain kita. Untung aja dia belum tidur, jadi gue gak sendirian deh mainnya. Permisi kak, aku boleh ikutan main ayunan ini gak? Eh, dia gak dengar gue ya? Perasaan suara gue keras banget deh. Mau ikut main? Boleh kok. Eh, tadi itu apa? Syukurlah, itu cuma mimpi. Maki dan Cika masih tidur ya? Mending gue tenangin pikiran di luar aja deh. Kenapa gue bisa mimpi hal-hal nyaman kayak gitu ya? Semoga aja itu bukan petanda yang buruk. Santai aja, lo kenapa bangun lagi? Gimana nggak bangun? Lo bukain pintu tenda lebar banget, dingin tau? Oh maaf ya, tadi gue mimpiin hantu penunggu tempat ini, makanya gue kebangun. Hantu penunggu tempat ini? Di mana? Terus gimana dong? Udah nggak apa-apa kok, itu kan cuma mimpi. Udah sana tidur lagi. Nanti ya, gue gak bisa tidur, gue mau santai-santai aja dulu. Ya udah, boleh. Kalau udah beres, langsung tidur lagi ya. Sebagus ini, mana ada hantunya sih? Mungkin dia kecapean, makanya mimpi hal-hal yang aneh. Sini, ikutlah denganku. Ah, udah dulu deh. Ngapain mikirin mimpi itu terus? Mending gue tidur lagi. Eh, yang di atas itu apa? Itu Maki ya? Ngapain dia di sana? Gue coba samperin deh. Thank you.
denganku. Hilang? Bukannya tadi ada orang yang berdiri di sini ya? Hah? Itu kan suara Maki. Kenapa dia teriak-teriak? Kamu juga mau ikut main denganku ya? Kamu bukannya yang ada di dalam mimpiku kan? Itu nyata, ayo ikut denganku. Enggak, aku gak mau ikut denganku. Sini, jangan ketemu aku, jangan kejar aku. Kamu gak akan bisa lari dariku. Aduh, tolong lepasin aku, biarkan aku hidup. Aku butuh teman di sini. Sini. Astaga, sudah kuduga. Ternyata ini kelakuanmu lagi. Kamu nggak ada capek-capeknya ya? Jangan gitu ya lain kali. Kasian, mereka cuma mau liburan tahu. Bukan mau ngeganggu tempat ini. Tapi kan aku butuh teman di sini. Dalam satu tahun, korbanmu sudah 37 orang. Kasian banget mereka. Tapi mau gimana lagi? Aku gak bisa buat apa-apa. Soalnya kan ini tempatnya dia. Eh, Hikari. Nanti malam kita nginap yuk. Hah? Boleh tuh, nginap di mana? Mau nginap di rumah lo ya? Enggak, kita nginap di camp Sakura aja, sekalian liburan. Enggak, aku takut, itu kan tempat angker, banyak arwah penasaran di sana. Alah, gak usah takut deh, nanti kalau ada hantu, gue yang gebukin. Ya udah deh, gue ikut. Nanti malam kan kita kesana. Tempat ini seru juga ya. Bintang-bintangnya banyak banget lagi. Anak itu bukannya suruh-suruhan di tempat ini malah tidur. Mending gue jalan-jalan dulu deh. Kayaknya mereka lagi seru deh. Gue ikut gabung ah.
bakal lagi seru deh. Mereka kenapa cuma diam aja sih? Gak boleh ya kak? Maaf ya, ganggu. Kenapa tiba-tiba mereka turun? Apa mereka marah? Kamu mau ikut ya? Sini, gabung aja sama kita. Iya, kita gantian ya.